Tuh, itu babinya. Jadi jelas ya, di kampung sini tidak ada yang namanya babi ngepet. Tadi pas kalian ribut-ribut, kebetulan saya melihat babinya ini melintas. Ya sudah, langsung saya tembak. Eleh, kamu teh hebat, pisan bisa nembak. Masya Allah, kebetulan saja ya, kebetulan saya hobi berburu. Tuh, apa kata saya? Ta buktina. Gak ada bukti kan untuk nyalain kita? Aneh atuh. Masa Pak Jalata sekarang uangnya teh banyak, perhiasannya juga banyak. Sedangkan warga yang lain ada kehilangan perhiasan sama uangnya. Saya teh banyak uang karena saya beli tanah si Ajub dengan harga murah. Terus saya jual dengan harga 10 kali lipat. Ah, ita saya teh jadi banyak uang. Sok tanya aja orangnya langsung. Pak Jim, bagaimana benar? Iya Pak Haji, saya merasa dirugikan dan tertipu Pak Haji. Apalagi dia menjelek-jelekin tanah saya dan membeli harga murah tanah saya Pak Haji. Berapa hari sampai itu dia jual harga tertinggi Pak Haji. Dia penipu Pak Haji. Ah, eta teh strategi bisnis, oi. Astagfirullahaladzim, Pak Jalal. Eta teh bukan strategi bisnis, itu yang enggak benar. Yang namanya kalau berbisnis itu harus senang sama senang. Kalau ini secara sepihak, kasihan tuh Pak Jimnya. Kalau kita berbisnis itu harus fair gitu, ya. Nengnya kenta. Haji, orangnya sudah pergi. Atuh. Aduh. Aduh. Terus babinya mau diapain Pak Haji? Ya, saya pikir sebaiknya kita kubur selayaknya manusia. Ya. Ayo. Ya Pak Haji, ya. Alhamdulillah. Ayo Pak. Ada penyelamat. Pak. Aduh, alhamdulillah. Untung we Abah teh tadi cepet ngaran cerita. Betul. Bagusnya lagi, babi beneran teh ketembak. Tah eta, alhamdulillah. Jadi Abah teh selamat. Udah gitu pas Abah pulang ke rumah teh kembali manusia. Ambu. Mulai sekarang teh Abah pensiunnya jadi babi ngepet. Enggak apa-apa Abah, dan duit kita udah banyak. Ayo, masuk deh. Aden. Aden teh kemana ya? Masya Allah, dapurnya teh bersih, rapi, lantai juga bersih. Ini teh siapa yang ngebereskan? Aden? Alah, ini teh kok udah rapi semua, udah bersih? Masya Allah, Aden, ini teh Aden semua yang ngerjain. Iya tuh Neng. Selamat pagi ya tuh bidadari surga AA. Bidadari surga AA teh sudah bangun? Iya. Neng teh, udah lapar belum? Kalau sudah lapar, Neng teh sarapan dulu. Udah buatin sarapan. Sok atuh sarapan dulu. Aden masak buat sarapan? Sok atuh sarapan dulu atuh, Neng. Ya udah, kalau gitu sama-sama ya. Ayo atuh. Dengar-dengar semalam Nija nangkap babi ya? Iya, kata bapakku sih gitu. Orang-orang pada ngira babi ngepet. Taunya babi beneran.
Yang kasihan tuh Pak Jalal, namanya jadi jelek gara-gara dituduh babi ngepet. Tapi yang hebat nih Jam, gak nyangka ya dia ahli nembak. Sayangnya gak ahli nembak cinta, iya kan Hasna? Aku sih gak mikir soal itu. Kok gak mikir sih? Emang kamu gak mau sama Nijam? Dia kurang apa coba? Harta oke, ganteng oke, jago agama juga. Ya udah sok atuh Fiona, kalau gitu buat kamu aja. Kalau aku sih mau. Dianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pengantin baru, euy. Gimana tuh dia malam pertamanya? Malam pertama naon? Oh, saya